Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tovan di Global Satu Channel. Oke, hari ini saya akan mereview sebuah mini kompo dari Polytron. Ini yang wajib kalian punya ya guys. Jadi ini harganya murah. Kalau kemarin saya berburu barang bekas ya, dapatnya ini harganya sekitar 400 ribu rupiah saja. Harga barunya antara 750 sampai 800 ribu rupiah. Tapi buat kalian yang suka dengan speaker ataupun DVD ya, karena di sini termasuk barang jadul ya guys, barang lama tapi yang bagus ya. Ini saya tunjukin ya, review dari Polytron ya. Kemudian ini saya sudah koneksikan ke TV, jadi ini bisa dihubungkan ke TV karena di sini menggunakan ada DVD-nya ya, di atas ini ada DVD-nya, jadi ini bisa dihubungkan ke TV. Kemudian spesifikasi yang lain yaitu ada radio dan ada 5 preset equalizer. Suaranya juga oke guys ya, karena ini termasuk suaranya yang bagus ya dari Polytron. Kemudian di sini ada tape recorder-nya. Oke, langsung aja seperti apa barangnya kita akan tunjukin lebih dekat lagi. Oke guys, ini penampakan dari dekat ya. Jadi mini kompo ini kalau untuk ukuran tingginya ini sekitar ya setengah jengkal. Kalau untuk panjangnya ini sekitar saya hitung ini 40 cm ya. Jadi lumayan kecil, tapi suaranya ini bagus guys ya. Di sini ada pertama itu ada 5 preset equalizer, ada jazz, classic, pop rock. Kemudian ini ada radio. Ini radionya seperti dulu ya, kalau nyari gelombang kita geser-geser kayak gini. Kemudian ini adalah pilihan menu ya. Jadi hebatnya di sini guys ya. Ini ada tape, ada DVD, ada FM radio, ada AM radio guys. Kemudian DVD-nya ada di sini. Jadi DVD ini taruh di atas dan ini dikoneksikan ke TV ya, seperti ini ya, ke TV seperti itu guys. Nah, kemudian apalagi yang ada di sini, yaitu di sini ada surround, kemudian ada basoke, bisa diaktifkan, bisa kita matikan. Ya, kemudian ada mic on off-nya di sini. Kemudian bisa juga untuk USB. Jadi zaman dulu ini pakai flash disk ini termasuk bagus ya, guys. Jadi sudah oke lah. Ya, ini untuk yang di depan ya. Di sini juga ada tampilan LED-nya atau tampilan di depan ini ya. Untuk tape-nya sendiri ada di sini ya. Jadi ini nanti kita naruhnya di sini. Untuk tape-nya. Jadi bagi yang kalian yang suka koleksi tape-tape radio zaman dulu, ini bisa dipakai di sini dan suaranya mantap sekali, guys. Jadi apalagi, guys ya, kita akan menuju ke belakang ya, inputnya apa aja yang ada di belakang. Jadi sebenarnya ini ada antenanya ya, karena saya beli bekas, ini antenanya sudah rusak ya, nggak ada. Jadi tipenya sendiri adalah Polytron Mini Kompo GD ya, ini ya di bawah ini ya, GD512SR. Kalau di online shop itu harganya sekitar 800.000 kalau yang baru ya guys ya. Dan ini untuk AV out-nya di sini ya, satu, kemudian suaranya ada di sini untuk AV out-nya. Terus ini juga bisa pakai baterai yang besar itu guys ya. Jadi bisa kalian pakai beli baterai habis yang besar itu ditaruh di belakang sini ya. Kalau nggak pakai listrik, jadi ini bisa dibawa kemana-mana, ada tempat buat baterainya. Jadi belakangnya ini simple kayak gini aja. Tapi kalau menurut saya ya, untuk harga bekas 400 ribu rupiah ini worth it banget ya. Jadi kalau kalian nemu ya mini kompo seperti ini harga 400 ribu atau 500 ribu, ya lebih baik kalian beli saja karena ini suaranya oke banget. Oke, langsung aja kita coba untuk DVD-nya guys ya. Jadi DVD-nya ini seperti ini ya, di depan, di atas seperti ini, dan kita taruh di sini ya. Nah, di sini kan ada nih pilihan menu DVD. Jadi ini kita pindahkan ke DVD, terus tinggal kita putar di sini, nanti dia akan loading. Kita pilih, kita naikkan suaranya. Ini ada basuki atau enggaknya kita aktifkin atau kita matikan, terserah. Suaranya mantap guys. Oke guys ya. Oke. Jadi untuk suaranya sendiri mantap guys. Sini cuma punya tangan dan kenangan terhadapnya. Dan kita tetap jadi konco sinyal.
Oke, ini sengaja nggak lama-lama biar nggak kena copyright ya. Jadi ini fungsi DVD-nya ini masih bagus ya, menurut saya ini untuk harga segitu sangat worth it banget buat kalian yang suka dengan lagu-lagu VCD ataupun DVD dan juga yang suka mengoleksi tape ya di sini. Oke, setelah itu kita akan mencoba kualitas suaranya ya, menggunakan USB ya untuk mengetes suaranya ini guys. Sebelumnya saya matikan dulu untuk DVD-nya. Oke guys ya, sekian dulu review dari saya. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya biar bisa mengikuti video saya tentang elektronika, perbaikan, dan yang lain. Oke, jika teman-teman berminat dengan radio mini kompo ini, ya bisa menghubungi saya melalui WA yang saya tuliskan di deskripsi. Ya, ini saya jual dengan harga Rp450.000. Dan jika teman-teman berminat, silakan bisa melalui link pembeliannya saya tuliskan di deskripsi nantinya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.